Nama saya Hamidah bin Abdul Hamid dan ini suami saya Abdullah bin Aman. Saya mengidap penyakit manis sudah hampir 10 tahun. Saya ada bantu bapa doktor tapi penyakit saya belum sampai ke tahap yang sempurna. Selepas dipotong kaki, badannya terus lemah habis, tak tahu apa nak buat kan. Saya pun kerja malam, tak tahu apa nak buat. Saya balik kerja sampai tak tidur, saya tidur 2 jam saja, bantu dia salinkan dia punya pamper semua, tengok dia macam mana keadaan diri dia. Saya cakap terlalu lemah, saya tak boleh buat apa-apa. Sebab saya masih ada 2 orang anak sekolah. Saya berusaha terlari sini, terlari sana, hantar dia pergi doktor dengan kerusi roda. Risau juga kan macam gini. Saya memaksa dia bangun jugalah, tapi dia cakap tak boleh, badan baba tengah. Lagipun dia punya kencing manis tinggi. Darah dia pun tinggi. Dia punya kolesterol pun tinggi. Dan saya jumpa teman saya bernama Juria dan dia membantu saya. Itu pun dia membantu hanya pasal kita minum kopi je, dia belum cakap pasal produk. Saya datang di sini baru saya cakap, ya ada live and apa ni? Dan dia kenalkan saya pada Kak Mida Amin dan Kak Mida terangkanlah. First time saya kasi dia makan, dia cakap ubat apa ni? Saya tak nak makan ubat ni lah, takut lah. Ubat doktor dah cukup lah. Saya cakap cuba, ini ubat kesihatan. Ubat doktor pun boleh makan. Dah lepas makan live enzyme, makan ubat doktor. Pertama kali saya ambil Pipoli. Dan selepas itu, isi saya mengusulkan mengambil enzyme. So seterusnya saya mengamalkannya setiap pagi dan malam, hari-hari selama 1 hari dua paket pagi dan malam. So seterusnya selepas itu isi saya mengusulkan saya mengambil Dialife dan lain-lain lagi ya. Dia dah makan, cakap macam nak buang air, kerap buang air. Buang najis lah. Dah lepas cakap dah. Dia panggil saya terpekik, saya ingatkan apa, jatuh ke apa kan. Rupanya dia buang najis hitam, kali hitam lah najis dia. Dan saya cakap, kali hitam. I pun terperanjat juga, kenapa kali hitam kan. Saya cakap tak apalah. Malam terima makan lagi satu, I cuba lagi satu kasi dia makan. Sampai 3 kali, syukurlah dia punya najis sekali brown balik. Dulu suami saya pergi check up sebulan sekali dan kadang-kadang saya mengantarnya lah. Hantar saya tanya dengan doktor macam mana, doktor cakap very good, dia punya kencing manis dah kurang, darah tinggi pun dah kurang daripada 10, sekarang sudah 6. Dan dia cakap dah okeylah, dia cakap gini, macam mana kalau ambil ubat 3 bulan sekali you okay? Saya cakap okeylah. Macam ini kan, baru-baru dia 6 bulan sekali saya hantar. Dan lepas tu saya tengok dia dah boleh, dia cakap dia nak pergi sendiri. Tapi saya sosong daripada belakang tengok. Dia dah naik bas, dah pergi poliklinik sendiri, ambil ubat sendiri, semua sendiri. Sampai doktor pun tanya, isteri awak tak ikut? Dia cakap tak, saya jalan sendiri. Apabila saya tengok kulit dia pula, macam mana pula kulit ni, saya pun minta tolong pada teman saya ini Rosita. Saya tanya dengan dia, tak macam mana tak tangan pakcik macam gini, keluar gatal-gatal. Dan dia suruhkan krim dan saya pun pakai krim Muslimoil. Dan lepas tu Muslimoil dia dah pakai, taruh pat tangan dia semua dan sekurang-kurangnya kering. Yang kering jadi macam berlembapam itu kan, macam kulit dia tak kering sangatlah dan luka-luka dia pun dah hilang. Dan saya cakap macam mana sekarang, nak berhenti ke ataupun tak? Dia cakap tak, baba nak makan lagi. Dan saya teruskan sampai sekarang dia makan produk yang CNI ini lah untuk makanan kesihatan. Saya berterima kasih pada CNI dan teman saya yang suruhkan untuk makan produk ini, produk kesihatan pada Juria dan Kak Mida Amin. Dan bukan suami saya yang makan barang produk ini semua, seluruh keluarga saya yang makan.